Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi bersama saya Harry Jaegar di channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Kali ini saya ini mau bukan unboxing sih ya, buka paket yang benar. Soalnya ini pembungkusnya itu bukan box. Ini hanya plastik kayak gitu. Ini paketannya isinya senter QR. Ini merupakan pesanan dari temen. Pesanan itu 3, saya beli 5. Kemungkinan pakai sendiri juga. Nih paketnya seperti ini isinya. Bisa dibilang ini sangat ringkih isi paketnya ini, karena tanpa kardus, tanpa bubble wrap. Ini rusak, ini udah kotak senter di dalamnya itu udah penyok-penyok. Mudah-mudahan semua senternya itu bisa nyala dan berfungsi ya. Kalau ini sih yang senter yang lebih gede. Kemarin sebelumnya datang tapi saya nggak sempet bikin videonya. Kalau ini pesanan dari temen di Tanah Toraja. Ini dari teman yang pesan dari Toraja ya. Saya disuruh membelikan ini. Oke, sekarang buka paketnya. Ini paket senternya ya. Kalau yang sebelumnya saya beli ini senter T50 10 watt ini dengan menggunakan 2 baterai. Tentunya jangkauan dari T50 itu lebih jauh daripada T20 ya. Tentu harganya juga yang T50 itu lebih mahal daripada yang T20. Tapi lebih berat juga karena memakai 2 baterai. Ini, nah ini udah seperti ini ya, penyok-penyok isinya apa? Kardusnya. Tapi mudah-mudahan semuanya nyala ya. Kalau nggak nyala, saya yang rugi. Sebagai ya biarpun membelikan kayak gitu, ini belum dikasih uang sama yang memesan. Ini 5 senter IRT20. Saya ini sudah membawa baterai, mau ngetes apakah bisa berfungsi, apakah hidup. Tapi mudah-mudahan sih ya bisa ya. Kalau nggak bisa, kembali lagi saya rugi karena pemesannya belum memberi uang kepada saya. Nih, padahal pemesannya udah tahu ini tempat membelinya, tapi dia takut, mungkin takutnya nanti senternya itu nggak nyala kayak gitu. Terus saya sekedar ya ini membantu juga. Nih kayak gini penyoknya ya, penyok kotaknya. Terus juga kotaknya ada yang robek juga. Tentu dalam pembelian ini tanpa baterai ya. Baterainya itu berjenis 18650 seperti ini. Bisa juga menggunakan baterai bekas laptop ya, 18650. Ini saya beli 5, ini senternya. Di bodinya itu ini tertulis kayak gini, Unique Fire UF T20. Ini menggunakan zoom. Zoomnya itu
kayak gini. Coba isi ini yang pertama. Mudah-mudahan hidup ya. Ini ada O-ring seal-nya untuk kedap airnya. Di sini juga ada pastinya O-ring seal-nya untuk kalau seandainya ini nyemplung ke air kayak itu nggak rusak. Nah, ini nyala ya. Emang center IR itu seperti ini aja. Nyalanya seperti ini. Nanti terlihat jelas pada saat malam hari, tapi dibantu dengan kamera night vision ya. Ini yang pertama nyala. Ya, saya sih berharap semuanya nyala ya. Jadinya saya nggak rugi. Sama oke. Terus yang kedua, ya kalau belanja online resikonya seperti itu. Kadang barang datang rusak, terus kalau mengembalikan prosesnya lama, kadang-kadang sellernya nggak menanggapi. Oh, ini juga nyala ya. Ini zoomnya ter. Nah, ini juga nyala. Oke, ini nyala. Terus coba yang ketiga. Ketiga, mudah-mudahan nyala juga zoomnya. Ini dibandingkan center-center biasa, ini senternya rada berat ya, karena body, aduh, karena bodinya itu rada tebal dan kotor karena jatuh. Oke, ini yang ketiga nyala juga ya. Ini sementara di online shopnya saya belum konfirmasi barang diterima ya, karena saya belum mengetes. Nah, ini setelah video ini kalau udah nyala semua baru saya konfirmasi barang diterima. Supaya ya, takutnya kalau belum dites tapi sudah konfirmasi barang diterima, nanti senternya malah mati kayak gitu. Ini yang keempat. Oke. Syukur ini yang keempat nyala juga ya. Zoomnya juga bekerja. Ini yang keempat. Penggunaan senter ini efektifnya sih bisa sampai jarak 60 meter, 70 meter, tapi tergantung dari kamera yang dipakai ya. Semakin bagus kameranya, mungkin ya bisa juga jangkauannya itu semakin jauh. Ini yang kelima. Nah, ini mati satu. Saya rugi nih satu ini. Oh, nyala. Tak kira mati. Oh, syukurlah. Saya nggak rugi. Mungkin apa tadi kendalanya di baterai atau apa.
Jadi ini 55-nya sudah menyala ya. Coba saya ganti dengan baterainya ini. Apakah baterainya yang bermasalah tadi itu? Kok rada nggak nyala tadi awalnya? Oh, nyala. Jadi emang ini udah kelimanya ini semua nyala, berfungsi dengan baik. Zoom-nya juga berfungsi. Tinggal nanti pada saat malam hari bisa saya tes menggunakan kamera NV yang saya punya. Oke, ini unboxing senter inframerah T20 untuk untuk kegiatan malam ya. Oke, sekian dulu unboxingnya. Sampai ketemu di video unboxing selanjutnya. Salam satu laras. Salam jaya garang.